Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai prediksi PSM Makassar versus Dewa United di laga pekan ketiga Liga 1 2024/2025 mengarah pada kemenangan tuan rumah. Namun, ada potensi kebangkitan Tangsel Warrior yang sama sekali belum pernah meraih kemenangan di Liga 1 musim ini. Laga sengit PSM Makassar versus Dewa United digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024. Kick-off dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat, atau pukul 20 WITA. PSM Makassar berada dalam posisi unggulan di pertandingan ini. Tim Juku Eja menjadi salah satu tim yang selalu meraih kemenangan di dua pekan awal Liga 1. Akan tetapi, Dewa United datang dengan ambisi tinggi. Dua hasil imbang di dua laga awal, seharusnya sudah cukup menyengat bagi Tangsel Warrior. Apalagi, dengan melihat komposisi skuadnya. Tangsel Warrior menjadi salah satu tim bertabur bintang, dengan merekrut pemain-pemain top yang memiliki nilai pasar tinggi. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, meminta supporter datang ke Stadion Batakan Balikpapan, mendukung Yuran Fernandes dan kawan-kawan. Menurutnya, dukungan supporter sangat krusial bagi PSM Makassar. Kami berharap pada dukungan para supporter. Dukungan supporter akan memberi tenaga ekstra. Dan pemain juga layak untuk mendapat dukungan ini, kata Bernardo Tavares. Selain dukungan supporter, Bernardo juga mewanti-wanti skuadnya untuk tetap rendah hati. Kemenangan di dua pertandingan awal Liga tidak boleh membuat pemain PSM jemawa. Bagi dia, perjalanan musim ini baru saja dimulai. Dan PSM merupakan tim yang masih dalam proses membangun konsistensi. Kami masih dalam proses membangun tim. Memang bukan sesuatu yang mudah, namun kami bekerja untuk itu, imbuhnya. Musim ini, PSM Makassar diisi banyak pemain muda yang belum punya pengalaman di Liga 1. Beberapa pemain lokal dan asing yang menjadi pilar di musim lalu hengkang ke klub lain. Rekrutan kami adalah pemain-pemain dari tim yang terdegradasi. Banyak pemain-pemain muda yang kami masukkan dalam skuad. Dan mereka perlu beradaptasi dengan Liga 1, tutupnya. Bernardo Tavares diperkirakan menurunkan skuad terbaiknya di laga ini, terutama di lini pertahanan dengan trio Yuran Fernandes, Aloisio Neto, dan Syahrul Lasinari yang sudah terbukti solid. Untuk barisan penyerang, duo Tito Okelo dan Nermin Haljeta tetap menjadi andalan. Mereka nantinya disupport Latir Vol, yang akan memberikan umpan-umpan manja. Sementara itu, Dewa United juga turun dengan komposisi skuad terbaiknya. Termasuk memainkan pemain anyar termahalnya, Alexis Messidoro. Messidoro akan menopang trio lini depan, yang akan dimainkan oleh Taisei Marukawa, Egi Maulana Fikri, dan Saptian Bagaskara. Berikut hasil pertemuan terakhir PSM Makassar versus Dewa United. Berstatus sebagai tim promosi, Dewa United jumpa pertama dengan pasukan Ramang di Stadion Indomilek Arena pada tanggal 15 September tahun 2022, berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada pertemuan kedua, PSM versus Dewa United berakhir dengan skor 2-0. Kemenangan PSM Makassar di Stadion Gelora Bej Habibie Parepare pada tanggal 1 Maret tahun 2023. Kemudian pertemuan ketiga berakhir dengan skor 1-2. Untuk kemenangan Dewa United di Stadion Bej Habibie, Parepare pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Pertemuan terakhir, Dewa United versus PSM Makassar, berakhir imbang dengan skor 1-1 di Stadion Indomilek Arena pada tanggal 12 November 2023/2024. Nah, itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.